Oke, kita bahas. Berarti F12 itu sama dengan G M1 M2 R12 kuadrat. Sama dengan G M1-nya 2M gitu. M2-nya 5M, R12-nya 2/3 kuadrat. Maaf, ada R-nya ya. 2/3 R kuadrat kanan gitu. Berarti sama dengan G 2 kali 5 10 M kuadrat 4/9 R kuadrat. Iya kan? Benar enggak? Kalau ada setengah R dikuadratkan, itu kan berarti sama aja dengan setengah R dikali setengah R, ya. Berarti setengah kali setengah, 1/4 R kuadrat. Ya. Berarti ini sama dengan F12 sama dengan G 10 itu 10/1. Ya kan? 4/9 M kuadrat per R kuadrat. Kemudian yang dekat dikali yang dekat, yang paling jauh kali ke yang atas gitu. Ini kali maksudnya. Kalikan dulu yang paling atas dengan yang paling bawah. 10 kali 9 berapa? 90 berarti. Terus 1 kali 4 berapa? 4 M kuadrat per R kuadrat. Jangan lupa ada G. Ada G kan? Sudah berjadi F12 nya sama dengan 90/4 G M kuadrat R kuadrat. 90/4 bisa disederhanain lagi gak? Bisa ya, sama-sama dibagi 2. Berapa? 90 dibagi 2 per 4 bagi 2 kan? 90 bagi 2 45. 4 bagi 2 2. Berarti jawabannya ya, jadi F12. Jadi F12 sama dengan 45/2 G M kuadrat R kuadrat. Itulah jawabannya. Oke.